Itu pangeran ya, Pak? Eh, guys, kita nggak dibukain pintu nih. Ke sekolah dong. Berarti kita... Bos! Pangeran nggak akan nakal lagi. Pangeran akan jadi anak yang baik. Yang nurut sama orang tua. Pangeran gak akan bolos sekolah lagi, Pak. Kalau anak kaya raya, orang tua pasti udah dijadikan pembantu. Itu karena apa? Karena anak tidak berpendidikan. Karena anak tidak mengerti soal agama. Pedang telah kamu asah. Golok telah kamu persiapkan. Pohon keramat yang kamu tumbangkan itu akan mengundang jiwa-jiwa yang tidak tenang. Cucu Sang Prabu. Semakin berubah jadi kakek. Kakek yang itu lagi. Pangeran tidak usah takut, karena ada saya menjaga pangeran di sini. Resek ini kakek-kakek. Debu tanah lagi. Oke, kalau juga gue dari hutan larang. Akhirnya gue keluar dari hutan itu. Ini orang-orang pada kemana? Ini macan apa yang ngikutin gue? Aduh, aduh! Pangeran mana ya? Benar dia masuk hutan larangan? Benar ya?
sudah, nggak usah minta maaf, nggak apa-apa. Ada macan. Di mana? Macan. Macan. Pangeran, sih, makanya jalan lari. Eh, ayo kita tolongin, Pak. Pangeran tidak apa-apa. Dia hanya pingsan. Alhamdulillah. Mungkin dia shock, Pak Kiai. Karena dia ketakutan ada macan. Tadi sebelum pangeran itu pingsan, dia sempat bilang kalau dia itu ketemu sama macan. Apa pangeran adalah cucu Prabu Siliwangi yang sudah lama aku tunggu? Adipati. Iya, Pak. Iman. Encik, Pak. Kalian jaga pangeran. Jangan tinggalkan dia sendiri. Baik, Pak. Siap, Pak. Santri baru, songong, kelakuannya minus, bikin repot satu pesantren. Aduh, sampean ini sakit ya? Wong pangeran lagi pingsan kok dicetak. Mumpung dia lagi pingsan, makanya kita hukum. Aku harus bisa mendekati cucu Gusti Prabu Siliwangi. Jayabaya, rupanya kamu masih hidup. Lama tidak bertemu, kamu terlihat semakin tua dan keriput. Wajah tuaku yang keriput ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan wajah mudamu itu yang kamu dapatkan dari menghisap darah para pemuda. Diam kamu, atau aku akan habisi nyawamu. Tidak akan mudah untukmu menghabisi aku, Nyai. Jayabaya, sekarang kamu boleh senang dulu karena aku akan pergi. Tapi suatu hari nanti, aku pasti akan menghabisimu. Sadaqallahul Azim. Suara kamu itu Takisa? Biasa. Sayang sekali. Saya itu masih dongkol sama dia tuh. Enak-enakan pingsan. Kita yang suruh jagain. Tapi sampean itu jangan ngedumel terus toh. Sampean ini dikasih tugas baik sama Pak Kiai ya toh. Dijalani dengan ikhlas ya. Biar nanti sampean mendapat ganjarannya, berkah. Kamu ngajarin saya. Cuma ngingetin dikit. Awas kalau banyak-banyak. Saya ini senior kamu. Jadi kamu harus tunduk sama saya. Siap senior. Apa ini? Pijit. Loh, coba saya mau tanya, kenapa saya harus mijitin sampean? Kamu itu kalau disuruh harus ikhlas. Jangan ikut-ikutan songong kamu. Kayak dia tuh. Sampai dapat ganjarannya. Ya, enak toh. Hei,
siapa kamu? Berani-beraninya menghadang kami. Kalian tidak perlu tahu siapa aku. Aku minta sama kalian semua. Kalian kembalikan apa yang sudah kalian ambil dari para pedagang. Hei, kamu jangan jadi sok jagoan di tempat ini. Kamu jangan menghalangi kami. Lebih baik kamu cepat pergi dari tempat ini. Kalau tidak, kamu kayak ayam. Keok, keok. Mas, si pangeran demam. Terus urusannya sama saya apa? Saya bukan dokter. Kalau gitu saya mesti ambil kompresan lagi. Tunggu ya. Mumpung gak ada orang, saya jitak lagi ya. Ini tasnya. Makasih, Mas. Makasih. Boleh kami tahu siapa nama kamu? Aku Pangeran. Pangeran. Santri dari Pondok Pesantren Kiai Mamun. Hatur nuhun, Pangeran. Makasih atas kami semua. Makasih, Pangeran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang tuanku Sukma Pangeran. Sejatimu mengenalku. Namun raga baru yang membalutmu menyebabkan kamu menjadi buta dan tidak mengenal aku. Semuanya sudah menjadi suratan. Biar waktu yang menjawabnya. Sabdo Pendeta Ratu, meskipun untuk cucunya sendiri, kakekmu Prabu Siliwangi hanya mengharapkan itu. Apa yang harus aku lakukan? Tugasku hanya menyampaikan, bukan menjawab. Tetapi ingat, kebijaksanaan adalah kuncinya. Dan aku sebagai pelindung akan tetap menunggumu. Harusnya pelindung itu lebih kuat daripada yang dilindunginya. Hah!
Ingat, Pangeran. Kebijaksanaan adalah kuncinya. Kebijaksanaan. Cuma keimpian Pangeran aja. Sepertinya sesuatu terjadi sama Pangeran. Papa pasti kangen sama Pangeran. Papa nyesel ya, karena sudah kirim Pangeran ke pesantren. Apa sih, Ma? Mana ada orang tua yang nyesel ngirim anaknya ke pesantren? Kalau nggak nyesel ya kangen, Pa. Ya udah, Papa tengokin dia ke sana. Mama gimana sih? Kalau Papa datang ke pesantren, nanti dikira Pangeran Papa lemah. Papa nyesel kirim dia ke pesantren. Kangen sama anak kok gengsi mau ngakuin? Besok kalian kumpulkan para santri untuk bergotong royong membersihkan halaman. Baik, Pak Kiai. Ya Allah, itu ada apa ya? Kok rame-rame sekali? Masya Allah. Rame banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada perlu apa datang kemari? Begini, Pak Kiai. Kami dengan warga datang ke sini mau menemui salah satu santri yang ada di sini, Pak Kiai. Salah satu santri? Iya, iya. Siapa? Namanya Pangeran, Pak Kiai. Betul, Pak. Betul. Iya. Semalam Pangeran menolong kami dari rampok jahat. Betul, Pak. Begini ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ini semua salah orang. Kalau Pangeran itu tidak mungkin menolong. Dia itu lagi pingsan dari semalam. Saya yang jagain. Mungkin salah orang kali. Masa sih? Kami gak salah dengar. Yang menolong semalam itu adalah Pangeran. Betul, betul. Pangeran. Pangeran. Tenang, tenang. Semuanya tenang. Mungkin. Begini saja. Sebaiknya kita tanya langsung sama Pangeran. Iman. Jaya, Pak Kiai. Mana Pangeran? Wah, barangnya masih teler ya, Pak Kiai. Masih bobo ganteng. Tuh, bangunkan dia. Ajak dia ke sini. Siap, Pak Kiai. Bentar ya. Ayo cepetan, Mas. Mas, bangun, bangun, bangun. Bangun, aja turu. Ayo bangun, 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 bangun. Bangun. Wah! Aduh. Saya kenapa sih? Muka tuh. Ayo. Sampean mesti bangun sekarang. Sampean tahu enggak? Di luar sana itu banyak warga nyariin sampean. Loh, suruh besok aja deh, ngantuk gue. Alah, ini tuh enggak bisa ditarsok-tarsokin, Mas. Ini harus banget segera. Loh. Astagfirullah, sampean kok tidur lagi sih? Hah? Ayo bangun, bangun, bangun. Ayo, ayo. Tertarik gue. Ya udah, ayo. Nanti sampean tidur lagi. Repot banget sih lo, ah. Ayo, ayo bangun, bangun. Oh, kayak sapi. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Iya, sabar. Kenapa sih emang ya? Udah cepet lihat. Tuh, Pak Kiai. Ini dia, Pak Kiai. Nih, tuh. Pada nyamperin sampean ini loh, kesini. Iya, betul. Nah, ini orangnya. Iya, nolong kami. Sabar, sabar, sabar. Apaan sih ini? Eh, apaan sih nih? Orang-orang apaan? Ini orangnya nih. Iya, emang gua orang. Apaan sih? Gak salah lagi. Kamu yang menolong kami tadi malam. Betul, betul, betul. Nolong. Pangeran, mereka datang semuanya untuk ucapan terima kasih sama kamu. Makasih. Iya, makasih. Apaan sih? Iya kan kamu yang menolong kami dari rampok semalam itu. Nah, betul, betul. Coba kalau nggak ada Pangeran, mungkin harta benda kami sudah dibawa rampok. Betul, 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 betul. Pangeran, makasih Pangeran. Pangeran nolong warga kampung. Cie, cie.
lanjut apa-apa lagi setelah itu. Apa betul yang kamu bilang itu? Hah? Tapi mereka yakin kalau kamu sudah membantu mereka. Duh, Pak Kiai ini halu juga atau gimana sih? Saya ini nggak nolongin mereka, ya. Saya itu tidur. Terus saya dibangunin sama si Iman ini, ya. Saya nggak ngapa-ngapain. Mau diakui, mau enggak, betul. Itu tidak penting bagi kami. Betul, betul, betul. Kami semua yakin bahwa Pangeran sudah menolong kami. Betul, Pak Kiai. Dan sebagai rasa terima kasih kami, terimalah ini. Aduh, enggak deh ya. Saya enggak ngelakuin apa-apa, saya enggak pantas terima apa-apa. Udah sana, saya enggak mau. Kalau gitu, buat Pak Kiai aja deh. Ya sudah. Adipati, Iman, ya, Pak Kiai. Bawa ke dalam. Iya, Pak Kiai. Cie. Pangeran. Apa benar kamu tidak keluar dari pesantren semalam? Pak Kiai, masih nggak percaya sama saya? Pak Kiai, saya nggak nolongin mereka. Serius. Kamu yakin? Nanya lagi. Lagian Pak Kiai ngapain sih terima pemberian dari mereka? Saya kasih tahu sama Pak Kiai ya. Karena saya tidak menolong mereka, maka pemberian itu bukan hak saya. Yang kedua, saya dituduh menolong orang dari perampok. Kalau perampok-perampok itu dendam sama saya, Pak Kiai, mereka bisa datang ke sini dan di pesantren diobrak-abrik sama mereka. Gawat kan? Astagfirullahaladzim. Benar juga. Iya, saya emang benar. Yes, aku bantuin. Ternyata Pangeran baik juga ya. Iya ya, tampangnya tuh preman, tapi hatinya ksatria ya. Loh, kok kamu senyum-senyum sendiri sih, Da? Siapa yang senyum-senyum? Ih, bilang aja kamu naksir kan sama si Pangeran. Iya, apaan sih kalian? Enggak. Sama sekali aku gak suka sama dia. Lagian dia kan anak baru. Aku gak mungkin tiba-tiba suka sama dia. Gak ada alasan juga. Halo, Mata. Dia mah bohong. Udah, mau susu sayuran. Sayuran? Sayurannya kan ini. Aida. Lupa kan sama sayurannya? Iya. Orang-orang ya, emang halu semuanya. Gua gak nolongin, dibilang nolongin. Ini tempat juga nih. Baru datang gua udah ngeliat yang aneh-aneh. Untung nih pesantren. Paling gak kan tuh setan-setan gak bakal gangguin gua di sini. Secara pesantren. Sepeda nih. Nggak ada motor, sepeda pun jadi. Berganti dengan detik, menit dan silih berganti hari-hari.
Kakek masak apa nih hari ini? Pedas, manis, asin? Yang pedas-pedas. Assalamualaikum, Aida. Waalaikumsalam. Wah, Aida, kamu masak? Saya bantuin ya. Kalau Mas Adipati berani sih boleh aja, nanti kena tegur Pak Kiai aja. Kamu tuh kalau ngomong suka bikin drop deh. Ya pokoknya sampean itu kumpulin para santri dan nanti kita Mas Pangeran. Aduh, ya Allah. Gusti Allah, lara tenan ini. Pangeran. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Pangeran! Mas Adi! Mas Adi! Aku datang! Ngincer saya, ha? Nabrak saya pakai sepeda. Emang kamu pikir enggak sakit? Jago omongan lu ya. Sepedanya remnya blong, asal lu duduk gua aja lu. Ini tuh pesantren. Kan ada tulisan di depan, bukan taman bermain. Kenapa kamu main sepeda? Lu belum pernah ngerasain sendal gua masuk mulut lu ya? Kamu pakai senjata ya. Sabar. Kamu juga belum pernah ngerasain sendal saya, ha? Kok kamu mukul sendal saya? Lu juga mukul sendal gue? Jangan-jangan ini berantem sih. Sebenarnya ya Allah. Udah Mas. Jangan dicabut. Udah Mas. Astagfirullahaladzim. Berhenti. Gak usah pegang. Kalian berada di pesantren, tempat di mana kita mempelajari ilmu agama dan berakhlak yang baik. Tapi kenapa kalian saling bertengkar? Memberikan contoh yang buruk pada santri yang lain. Mohon maaf Pak Kiai, tapi semua itu yang mulai dia. Kok lu bener-bener nuduh gua lu? Enggak Pak Kiai, yang mulai itu semua dia. Sudah cukup. Saya tidak mau lihat kalian ribut lagi. Sekarang kalian bereskan semua kekacauan yang kalian perbuat. Baik Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Masih mikirin Pangeran? Emangnya Papa nggak boleh mikirin anak sendiri, Ma? Boleh banget, Pak. Justru Papa tidak boleh mengabaikan firasat. Jangan-jangan memang ada apa-apa dengan Pangeran. Mendingan Papa kesana, Pak. Untuk memastikan keadaan Pangeran. Tapi, Ma. Nggak ada tapi-tapian. Kalau Papa nggak mau kesana, biar Mama yang kesana. Oke. Besok Papa kesana, ya? Hei, kalian juga! Udah cepat!
apa sih? Berhenti! Mau apa kalian kesini? Kita kesini mau nyari pangeran, Om. Abisnya pangeran kayak hilang di telan bumi. Kita kan udah kangen sama pangeran. Udah, kalian gak perlu kangen-kangenan sama pangeran. Saya yakin ya, pangeran jadi anak yang sulit diatur. Karena kalian juga kan? Pangeran itu kan bos kita. Yang ada kita itu ikut pangeran. Benar. Kalian ini sama seperti Jamal. Ditanya, jawab, ngelak terus kalian. Udah sana pergi. Pergi sana. Udah, kalian pergi sana, pergi. Ngapain, tapi gue yang dituduh nolongin orang. Iman! Weh, sampean. Bentar ya. Ikut gue. Sampean mau ngajak saya kemana? Udah ikut gue, jangan banyak tanya. Wah, kemana dulu nih? Gak bener nih. Mas, santai wae toh. Sampean tuh ngapain sih kira-kira saya? Sampean pikir saya ini kereta belajar. Udah, lu jangan banyak ngomong. Lu pokoknya harus ajak gue keliling kampung. Eh? Gue yakin ada yang gak beres. Gua punya kembaran. Kembaran yang tertukar. Makanya tuh warga-warga ngotot banget kalau gue yang nolongin mereka. Pokoknya nih kita harus cari kembaran gue. Ya Allah, semoga ini enggak benar-benar terjadi ya Allah. Lah uang-uangnya si jiwa bikin semua orang repot kok. Nek nambah siji lagi piye ya Allah, semapot aku. Ngapain diem aja di sini? Enggak apa-apa, Mas. Ngomong apa lu tadi? Enggak ngomong apa-apa. Aku. Ayo. Mas, itu siapa Mas? Hah? Mukanya kok serem-serem banget ya? Eh! Ngapain ngalang-ngalangin kita? Mendingan ya, lu nih yang tangani sama anggota boyband lu berlima nih semuanya, pergi deh sini. Macem-macem. Eh, sampean berlima! 1, 2, 3, 4, 5! Sampean pikir sampean ini siapa? Berani-beraninya ngalangin jalan kita, ha? Sampean pikir kita takut sama kalian, ha? Maju sini kalau berani! Lawan nih! Dia! Kok gue? Asal lo tahu semua ya. Santri-santri di sini tuh pada diajarin silat semuanya, ya. Jadi kalian pasti nggak bisa ngelawan kita. Temen lu yang tadi aja udah kabur, noh. Iman! Lu nggak bakalan bisa selamat lewat sini, ha? Ayo, mau coba? Oke. Lawan nih gue nih. Gue keluarin jurus gue nih. Ciat! Ternyata dia tidak sehebat yang aku duga. Asain. Gua keluarin jurus gua yang lain, ya. Ini ilmu. Kudu lari. Kabur. Hei, berhenti.
lagi lo. Hah? Cari mati. Sebaiknya kalian pergi dari sini. Aku tidak akan menyerang kalian. Banyak bacok. Hiya! Prabu Siliwangi itu berhasil mengalahkan orang-orang suruhanku. Raden. Jangan terlalu merendahkan kemampuan pangeran. Bagaimanapun juga dia adalah cucu Prabu Siliwangi. Kamu tidak boleh lengah sedikit pun menghadapi dia. Baik, Raden. Tolong! Wah, alhamdulillah preman-nya udah gak ada. Ya Allah, semoga pangeran bisa ngelawan 5 preman itu, ya Allah. Dan semoga pangeran balik dengan selamat. Amin, ya Rabbal Alamin. Kok ada yang siul-siul sih? Hah? Hah? Astagfirullahaladzim! Anjani? Iya Anjani! kamu udah pulang Anjani? Wah, kamu tahu enggak? Pak Kiai sama Mbak Ida, kalau tahu kamu pulang, dia pasti seneng banget. Kamu lama belajar silat di padepokan sebelah ya? Kok makin lama makin ayu sih? Hah? Jadi ngecas aku. Selebay kamu. Ngapain kamu di sini? Kamu tahu nggak? Tadi itu aku dikejar sama 5 preman. 5-5-nya semua ngadang aku. Terus mereka semua menyerang aku. Apa? Berani-beraninya mereka mengganggu wilayah ini? Minta diajar mereka. Kamu pasti preman yang mengacu di wilayah ini ya? Anak aja lo. Jalan sama pangeran itu, kami berdua dihadang sama 5 preman. Mukanya kayak kuburan semua. Hah, pas ketemu, pangeran bilang gini, Man, sudahlah, kamu pulang aja ke pesantren. Biar aku yang hadapi 5 preman ini. Ya udah, kalau gitu aku pulang ya, Mas. Iya, makanya sekarang aku ada di sini. Jadi aku tinggalin preman sama pangeran di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Anjani. Man! Hah? Man! Iman! Nih! Aku udah berhasil nangkap salah satu preman yang nyerang kamu nih! Kamu pasti preman yang mau mengacu di wilayah ini ya? Anak aja lo.
Waktu aku jalan sama pangeran itu, kami berdua dihadang sama 5 preman. Mukanya kayak kuburan semua. Hah, pas ketemu, pangeran bilang gini, "Man, sudahlah, kamu pulang aja ke pesantren. Biar aku yang hadapi 5 preman ini." "Ya udah kalau gitu aku pulang ya, Mas." "Iya, makanya sekarang aku ada di sini. Jadi aku tinggalin preman sama pangeran di sana." Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Anjani. Man. Hah? Man, Iman. Nih, aku udah berhasil nangkap salah satu preman yang nyerang kamu nih. Astagfirullahaladzim. Heran. Siap. Astagfirullahaladzim. Benarkah ini orangnya? Ya Allah Anjani, dia itu bukan preman. Dia itu murid pesantren ini namanya Pangeran. Murid sih ini? Kok gak kayak preman sih? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Katanya pahlawan, mahlawan apaan? Keok. Kalah sama perempuan. Sampean enggak apa-apa toh? Hah? Udah, enggak usah bantuin gue. Mang, apa itu mulut kayak ikan? Mingkem lo. Heh, kamu kurang ajar sama saya, ya? Hah? Harusnya kamu yang sopan sama saya. Sama perempuan aja kalah, apalagi sama saya kamu. Nantangin, ha? Siapa takut sama lu? Ayo. Udah. Waalaikumsalam, Pak Kiai. Ada apa ini? Ayo bubar. Kembali ke tempat kalian masing-masing. Ayah. Ayah. Samperin ayah, yuk. Mas, Mbak Anjani itu memang perempuan yang rada unik, Mas. Dia itu perempuan yang suka banget sama silat. Karena nggak dibolehin sama Pak Kiai, makanya dia kabur dari pesantren ini. Nah, semenjak kejadian itu, Pak Kiai itu jadi murka sama dia. Daripada kamu ngegosip di sini kayak perempuan, mendingan kamu sholat asar sana, tapi jangan pakai mukena ya. Daripada lu bengong di sini mangap mulu, mendingan lu yang sholat asar. ngambek ya. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Anjani minta maaf. Anjani salah. Harusnya Anjani gak kabur kayak gitu aja. Ayah gak marah sama kamu. Ayah cuma berharap kamu lebih bisa mempertanggungjawabkan semua perbuatan kamu. Ayah tidak melarang apapun yang kamu lakukan tanpa alasan. Iya ya. Anjani minta maaf ya. Ya sudah. Kamu pasti lelah. Istirahat sana. Udah, gak apa-apa. Yang penting sekarang kamu udah pulang, udah balik ke sini. Dan yang paling penting lagi, kamu jangan sampai ngulangin ya. Sebarkan asmara. Hai, Mas Jamal ganteng. Lo. Kok kalian datang ke sini lagi? Kalau Pak Yaya tahu kalian datang ke sini lagi, kalian semua bakalan dilempar pakai sepatu, you know? Mas Jamal, tahu nggak pangeran ada di mana? Ngapain saya kasih tahu anak paut kayak kalian? Seriusan nih, Mas Jamal nggak mau bilang pangeran ada di mana? Hei, sekali saya bilang tidak, tetap tidak. Yakin nih, Mas Jamal nggak mau bilang pangeran ada di mana? Oga. Kalau Mas Jamal mau bilang pangeran ada di mana, uang ini bisa Mas Jamal simpen loh. Oga. Yakin ya? Yakin? Ya udah. Simpen lagi. Nah, kalau gitu Mas Jamal mesti kasih tahu pangeran di mana. Begini. Besok pagi saya mau antar Bapak menemui Den Pangeran.
bosen gue. TV nggak ada, internet juga nggak ada. Ah, katrut. Hiburan gue satu-satunya cuma godain si Adipati. Bete gue, bosen. Macan, suara macan. Ini pesantren emang di kaki gunung, tapi nggak ada binatang buas. Hei, Mas, sampean ketoknya masih diruwet deh, Mas. Hah? Sampean tahu nggak? Dari awal sampean nyampe ke sini, sampai detik ini, sampean itu bikin sensasi terus. Semprul lo semua. Lo kalau nggak percaya semua, lo ikut gue. Sini. Ayo nggak percaya. Nih lihat macan sendiri di sini. Ayo, 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 ayo. Ayo. Terus duluan, 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 duluan. Sini buruan. Mana? Lihat tuh macan yang di situ. Panggilannya. Macan. Waduh, mana tuh macan? Hei, mana Mas? Kayaknya macannya nyari mangsa halu yang lain deh. Lu jangan sembarangan kalau ngomong lu ya. Hah? Gua beneran lihat macan di situ. Macannya lagi berdiri di situ ngeliatin gua dari situ ke sini. Ah. Hei, Semutangra. Kamu tuh jangan bercandain kita semua ya. Kodok aja nggak ada, apalagi macan. Sampean mesti istighfar kayaknya, Mas. Hah? Mata sampean itu udah ditutupin sama makhluk gaib. Bukan ditutupin lagi, emang dia buta. Oke, terserah, terserah mau buta, mau ditutupin apa kayak ya. Yang penting, gua lihat ada macan di situ ya. Jangan salahin gua kalau macan itu datang ke sini nerekam lu semua ya. Jangan bilang gua nggak pernah peringatin kalian semua. Capek gue. Kamu tuh butuh perhatian banget sih. Hah? Kalau butuh perhatian tuh jangan di sini. Ganggu aja. Ayo balik. Guys, guys. Percaya sama gue ya. Semua terang-terang. Ini tuh pesantren. Kalau taman safari, 10 kilo lagi naik ke atas. Ini tempat benar-benar absurd nih, asli. Mimpi aja gue ngeliat yang aneh-aneh. Gue harus pergi nih, cepat ini. Ini tempat benar-benar absurd nih, asli. Mimpi aja gue ngeliat yang aneh-aneh. Gue harus pergi nih dari tempat ini. Sorry, nggak sengaja. Aduh. Sorry ya. Ya udah, nggak apa-apa. Mau kemana? Balik gua ke Jakarta. Hah? Apa? Gua mau balik.
dateng ya? Tuh, kagak betah gue di sini. Kamu tuh kayak gitu karena kamu tuh nggak ikhlas ngejalaninnya. Ikhlas? Ini bukan masalah ikhlas apa enggak, ini masalah kejiwaan. Lama-lama di sini gue bisa gila. Udah ya, salam buat bokap lo, gue pengen balik ke Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak aja mau nabrak gua. Papa. Pa. Ya ampun, papa. 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 Ya ampun, papa datang. Pa, pokoknya papa harus bawa pangeran pergi dari sini sekarang juga. Pangeran kan ke hutan yang mau cari kayu bakar. Terus pangeran di hutan itu ketemu sama macan. Macan? Iya, udah gitu ketemu sama kakek-kakek. Aduh. Lah, dia malah bengong. Ketawa. Gimana papa gak ketawa? Kamu itu kebanyakan nonton film. Pak, siapa yang berhayal? Hah? Pangeran tuh gak bohong. Pangeran ketemu sama kakek-kakek di hutan ya. Rambutnya putih, bajunya putih. Terus dia bilang sama pangeran, tanya dia itu udah kenal sama pangeran sejak pangeran lahir. Ya, pokoknya dia so akrab banget sama pangeran. Pak, kelamaan pangeran di sini. Pangeran bisa ketemu sama ratu ular yang bisa ngomong. Ratu ular. Hei, pangeran. Papa suruh kamu itu di sini supaya kamu belajar menjadi manusia yang lebih baik. Kalau kamu bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan papa, kapanpun kamu mau pulang, telepon papa. Papa sendiri yang akan jemput kamu. Oke? Tenang aja. Ya udah, papa mau ketemu Pak Kiai dulu ya. Macan. Ketemu beneran baru tau rasa. Macan. Macan. Iya. Lucu, Pak. Serius amat sih. Ih, kamu ngagetin aja, ih kapan datang, ya Allah. Ngapain sih ngeliatin cowok rese itu? Enggak, gak kenapa-napa. Kamu ngapain kesini? Mau kakak ajarin ngebatik ya? Sini, kakak ajarin yuk. Ayo, ayo. Maaf-maaf nih, Kak. Makasih. Enggak deh. Itu mau ngapain kesini? Aku itu mau... Jangan bilang kalau kamu mau pergi lagi. Jangan, kamu tuh baru aja loh sampai sini. Kamu baru pulang, kan? Kemarin ayah udah baik banget sama kamu, dia maafin kalau kamu tuh pergi gak bilang-bilang. Terus kamu mau pergi lagi? Jangan cari masalah lah. Saya pamit Pak Kiai. Saya titip pangeran ya. Insya Allah. Tolong jangan sampai pangeran digigit macan. Papa pamit. Ingat, jangan coba-coba melarikan diri. Pak Kiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.